Halo, welcome back guys. Ayo, hari ini kita nyoba di trek Papu Island. Nyobain itu apa? Jalan tikus, lompat-lompat itu. Yuk, check it out. Nih, Papu Piramid yang kata saya tadi. Oke, langsung. Itu pakai drifting style-nya drift, ya guys. Ingat. Tapi saya sih nyoba drift sih. Tahu kalian nanti mau nyoba pakai mode apaan. Oke. Langsung aja ya. Kita nyobain pakai jalan pintas. Mantap, guys. Harus pas momennya. Ntar kita coba kita cari kayak gimana caranya. Oke. Baru ini sih nyobanya. Udah gatel. Lihat teman saya kemarin. Jago dia ternyata. CTR legend. Oke. Okay. Lama-lama lagi. Oh. Belum apa-apa, guys. Bisa dilempar-lemparin, guys. Oke. Aku gagal apa kita kemarin. Wah, kaki. Makan lagi. Ternyata susah guys momennya. Kalau udah-udah ini bisa guys. Loh, aturan ini bisa lompat. Ada kaca. Agak lagi guys. Gak mau, jangan menyerah. Kita harus coba terus. Oke. Okay. Nomor 5 saya. Ah, salah momentumnya. Jangan ditiru. Bos. Tuh, harus begini guys. Wah, masih nomor 2. Gak masalah. Kita coba satu kali lagi, oke? Okay. Coba satu kali lagi. Gitu, guys. Baru mulai itu. Tuh. Bisa kan? Tuh, bisa guys. Tidak nyerah pokoknya, kalian bisa coba terus. Wah,
Pas, Tofiro udah pada berhasil lompat, guys. Kok gak pake takut? Oh, udah berhasil itu. Aduh, salah. Nama pakai kita coba lagi. Kita udah tinggal jauh. Bahaya banget. Jalanan sempit. Tuh. Harus begitu, guys. Ternyata, guys, arahnya. Kita cuma yang di sini nih. Aduh. Udah berhasil itu. Udah berhasil. Sebenarnya. Ayo, apa, guys? Jangan nyerah. No. Oh, ayo finish, guys. Oke. Okay. Intinya jangan nyerah, guys. Kita harus terus coba. Oke. Okay? Mantap kan? Thank you.